Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap berdoa, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat ke-31 berbunyi, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah." Dan saya percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari adalah rajawali-rajawali yang tangguh bersama dengan Allah. Kita siapkan hati kita untuk kita datang beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, bersama dengan komunitas kita, dan siapkan hati kita untuk kita datang kepada Dia. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami siap untuk kami beribadah bersama dengan Engkau. Melalui pujian dan penyembahan, kami akan menerima berkat yang datang daripada Engkau. Melalui kebenaran firman Allah, bagaimana Engkau mengajar kami untuk kami boleh kuat di dalam Engkau. Untuk kami terima terobosan, kemenangan demi kemenangan. Dan kami akan menjadi pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami beribadah bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, setiap orang yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Saudara, mari kita bersuka cita, kita masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur, sebab Allah kita Allah yang baik, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tuh suka cita. Syukur bersuka cita, naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh suka. Selama-lamanya.
Mari berikan pujian buat Allah kita. Mari kita bersyukur dan bersuka cita sebab Dia baik buat hidup kita. Hari ini kami merenungkan kehidupan kami Tuhan. Begitu banyak mujizat yang Kau sediakan bagi hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami datang kepada-Mu saat ini menyembah-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, kami percaya Kau. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Mari serahkan hidup kita kepada Dia, Allah yang memegang kehidupan kita. Amin. Murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita nyatakan tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percayakan mujizat-Mu Tuhan. Atas hidup kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Kau menyertai kami, Kau bersama dengan kami Tuhan. Mari kita nyatakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
janjimu setia Tuhan. Amin. Mujizatmu terjadi atas kami. Oh, kami percayakan janjimu Tuhan. Ku percayakan mujizatmu Tuhan akan terjadi bagi kami. Sebab kau beserta dengan kami, sebab kau mengasihi kami Tuhan. Mari hari Bapak Ibu Saudara, mari hari ini apapun yang sedang kau alami, mari kita sembah Dia. Kita percaya bahwa hidup kita dalam tangannya. Dia yang berkuasa. Oh, kau Allah yang hebat dan ajaib. Kau sanggup Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa, ajaib, perkasa. Kami percayakan mujizat-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kau alami, mari sembah Dia. Dialah kekuatan kita, Dialah pengharapan kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami butuhkan Engkau dalam hidup kami. Kau penyelamat kami. Oh, yes. Kau penyelamat kami yang hidup. Kau baik bagiku, Kau mengasihiku. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Tak pernah ku ditinggalkan sendiri, tak pernah ku ditinggalkan sendiri. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Allah kita buat setiap penyertaan dalam kehidupanmu. Buat setiap mujizat yang terjadi atas hidup kita. Walaupun hari ini engkau sedang mengalami hal-hal yang buruk, engkau sedang mengalami hari-hari yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Tapi lihatlah betapa banyak kebaikan Tuhan yang telah Dia berikan buat hidupmu. Kalau hari ini engkau sedang mengalami hari yang sulit, mari berharap kembali kepada Tuhan. Karena saya percaya Dia Allah yang mengasihi hidupmu. Firman Tuhan hari ini di Mazmur 37 ayat 23-25 berkata buat hidup kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan-Nya. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah hari ini Allah kita, Allah yang mengasihi kita, meninggalkan kita. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada-Nya dan percayalah kepada-Nya. Oh, Dia yang menetapkan langkah hidup kita. Dialah penulis hidup kita. Dialah pemberi jawaban dalam hidup kita. Oh, mari bersyukur kepada Tuhan saat ini. Apapun yang kau alami, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Kami mengucap syukur, kami bawa korban persembahan kami Tuhan. Syukur kami kepada-Mu Yesus. Oh, karena Kau baik, karena Kau baik. Kami percaya hari ini Tuhan, orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, hidupnya akan disertai dengan tanda-tanda mujizat. Murahan-Mu, berkat-Mu Tuhan, mengikuti setiap hidup kami, karena Engkau beserta dengan kami. Mari Bapak Saudara yang kau beriman kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Kita percaya bahwa hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes Lord. Kau bersamaku di dalam. Jadi bukti ke... Come on, katakan sekali lagi. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mari kau mengangkat tangan berserah kepada Tuhan. Amin.
Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi bukti kepasaran Tuhan. Menjadi bukti buat orang sekeliling kami bahwa Tuhan Engkau besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami memuji, menyembah-Mu dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Di tengah pandemi COVID-19 yang semakin hari ya dalam keadaan sekarang ini di mana begitu banyaknya teman-teman, family kita, saudara kita ya yang mengalami dan terpapar oleh COVID ini. Sehingga saudara mau tidak mau ini membuat banyak orang ketakutan. Dan juga saudara, pada saat ini orang tiba-tiba begitu concern, begitu care dengan kesehatan saudara. Ya, ada banyak orang saat ini karena ingin imunnya menjadi kuat, sehingga saudara minum berbagai macam vitamin sampai seluruh vitamin habis. Obat-obatan pun ikut-ikutan saudara habis. Kenapa saudara? Karena saudara ingin menjaga. Tetapi tahukah saudara dampaknya? Ketika saudara memborong vitamin, memborong obat-obatan, akhirnya obat-obatan juga ikut menjadi langka. Akhirnya untuk orang yang sakit sendiri mengalami kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau soal imun saja kita begitu perhatian saat ini, itu karena apa Saudara? Karena adanya pandemi. Artinya apa Saudara? Kita tanpa sadar, saudara, kita seringkali dipicu, kita seringkali dipaksa melakukan sesuatu karena adanya bencana. Baik itu penyakit atau apapun yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, pada saat ini, adakah yang memperhatikan, yang care dengan iman kita? Kalau dengan imun kita begitu perhatikan, tapi bagaimana dengan iman kita, saudara? Padahal iman itulah yang akan membuat imun kita meningkat, saudara. Karena ketika iman kita lemah, ketika iman kita jatuh, maka sebetulnya, saudara, imun kita pun ikut jatuh, saudara. Tapi kita lebih fokus kepada imun di dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menceritakan dalam sebuah kejadian di dalam Alkitab. Cerita ini sudah pasti saudara tahu akan cerita ini. Tetapi ada kesamaan yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 36 demikian dikatakan, pada hari itu, pada hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara, dari dua ayat ini ya, waktu saya baca, saya renungkan saudara. Ayat ini berkata, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah
kita bertolak ke seberang. Siapa yang berinisiatif di sini, saudara? Yesus yang berinisiatif untuk mengajak murid-murid ke seberang. Tetapi di ayat 36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara, ayat 36 tiba-tiba ya dikatakan bahwa murid-murid mengambil alih. Padahal inisiatif untuk menyeberang itu dari Yesus. Tetapi murid-murid mengambil alih karena dia merasa pengalaman. Murid-murid adalah kebanyakan para nelayan yang tentunya dalam hal perahu, ya, Danau Galilea itu sehari-hari mereka sebagai mata pencahariannya. Sehingga mereka menganggap bahwa Danau Galilea itu kecil buat para murid-muridnya. Sehingga walaupun Yesus yang berinisiatif mengajak, tetapi murid-muridnya langsung mengambil alih posisi Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Di ayat-ayat berikutnya, saudara, kalau saudara baca, ya, dikatakan bahwa Yesus bukan hanya duduk, bahkan tertidur di buritan, di belakang. Ya, tertidur, saudara. Dan tiba-tiba ada badai topan datang. Air danau itu bergelora dan masuk ke kapal. Airnya masuk ke kapal dan akan membuat kapal itu tenggelam. Apa yang terjadi, saudara? Murid-murid begitu panik, takut. Lalu mereka membangunkan Yesus. Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami akan binasa? Nah, saudara, ini sebuah cerita yang sudah sangat lama, ya, bahkan kalau saudara di sekolah minggu, di kega, cerita ini sering kali diceritakan. Tetapi ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, saudara. Di dalam kehidupan kita, sering kali, saudara, bukan lagi Yesus yang menjadi pemimpin kita. Bukan lagi Yesus yang mengambil alih hidup kita. Seharusnya ketika kita percaya Yesus, seharusnya Yesuslah yang memimpin, memerintah di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita menganggap karena kita begitu banyak pengalaman, kita begitu mengerti dengan permasalahan, Yesus itu kalau dibutuhkan saja, baru kita cari Yesus. Bukankah ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Seringkali Yesus hanya dibiarkan terduduk, bahkan tertidur di dalam diri kita. Karena semuanya kita yang merasa sangat mampu melakukannya. Tetapi ketika badai itu datang, saudara, ketika badai itu menghantam rumah kita, keluarga kita, kesehatan kita, apa yang terjadi, saudara? Lalu kita berteriak, Yesus, Yesus, di manakah engkau? Apakah engkau akan membiarkan kami binasa? Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Terutama di masa pandemi seperti ini, saudara. Terlebih lagi di gelombang kedua, di mana COVID varian Delta itu begitu dahsyat, saudara, penyebarannya secara luar biasa, saudara. Berlipat dari yang pertama, saudara. Ya. Satu keluarga begitu banyak. Ya, saya banyak melayani jemaat yang meminta bantuan.
Tapi bagaimana cara membantunya, saudara? Hari-hari ini rumah sakit semua penuh. Obat-obatan menjadi langka. Oksigen menjadi langka, saudara. Vitamin semua habis. Saudara, ini menjadi keprihatinan bukan buat kita saja, bahkan seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara, kejadian murid-murid di dalam perahu ini menjadi sebuah peringatan, bahkan perenungan buat setiap kita, saudara. Saat ini saya mau bertanya kepada setiap kita, siapakah yang menguasai hidup saudara? Apakah ketakutan yang menguasai hidup saudara? Atau Yesus yang menguasai hidup saudara? Ketika Yesus bangun, Yesus berkata, "Diam dan tenanglah," maka badai pun berhenti dan perahu pun dapat normal kembali. Lalu di ayat 40 berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, saya mempelajari, merenungkan dari kisah ini, saudara. Bukan soal badai, bukan soal angin topannya, saudara. Yang menjadi concern Yesus. Yang menjadi perhatian Yesus, saudara. Karena badai topan cukup dengan satu perkataan, diam dan tenanglah, maka itu mereda. Tetapi yang jadi persoalan adalah pertanyaan ini di ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bukankah murid-murid ini adalah murid-murid Yesus sendiri? Orang-orang percaya. Tapi kenapa Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, yang saya dapatkan di sini, saudara, bahwa kalau orang dikuasai oleh ketakutan, itu sebenarnya dia tidak percaya bahwa Yesus sanggup menolong hidupnya. Coba kita renungkan, saudara, dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan sebuah badai dalam hidup kita? Saat ini badai itu adalah COVID-19, varian Delta. Ya. Bagaimana respon kita menghadapi badai ini? Apakah kita sama seperti murid-murid Yesus, begitu takut? Karena kalau kita mengalami ketakutan, Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Saudara, mari coba kita mau sama-sama merenung. Bukankah kita sudah menjadi anak Tuhan? Bukankah kita sudah percaya Yesus sejak lama? Tapi kenapa hari-hari ini ada banyak orang yang dikuasai oleh ketakutan? Seluruh orang beragama apapun hidup di dalam ketakutan. Seharusnya, saudara, kita memiliki Yesus. Yesus yang menguasai dan memiliki seluruh isi bumi ini. Bahkan badai topan pun tunduk kepadanya. Dan saya percaya bahwa COVID ini pun diizinkan oleh Tuhan untuk menyadarkan manusia, supaya manusia bertobat dari segala dosa-dosanya. Karena saudara, sesuatu pandemi yang terjadi, sesuatu yang bersifat begitu
mengglobal ya, di seluruh dunia. Saudara, itu pasti ada maksud dari Tuhan. Dan Tuhan mau supaya manusia bertobat, saudara. Tetapi bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Seharusnya inilah saatnya untuk kita berkata bahwa Yesusku luar biasa. Yesusku itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Tapi apa bedanya, saudara, kalau kita sama-sama dikuasai oleh rasa takut? Saudara, saya pernah punya pengalaman mengalami badai yang sebesar ini yang membuat saya juga terpuruk. Ketika saya mengalami sebuah divonis sakit gagal ginjal, saudara, itu bagaikan halilintar di siang bolong. Saya dikuasai oleh rasa takut saya. Jujur, takut apa, saudara? Saya menganggap bahwa hidup saya sudah selesai. Kalaupun saya hidup, saya akan membuat susah orang lain. Kalaupun saya hidup, masa depan saya sudah hancur. Dan itu yang membuat saya dikuasai oleh rasa takut yang amat sangat. Kekristenan saya puluhan tahun pada saat itu sepertinya tidak lagi menjadi berarti apa-apa. Karena ketakutan lebih menguasai hidup saya. Di samping itu saya juga marah kepada Tuhan. Saya enggak bisa terima kenapa Tuhan saya yang harus mengalami ini. Pikiran yang demikian berkecamuk, saudara, membuat saya tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Jangankan saya memiliki iman, saudara. Padahal, saudara, selama di rumah sakit, saya mendengarkan khotbah-khotbah, saya mendengarkan lagu-lagu pujian penyembahan, saya membaca buku-buku rohani, satu pun tidak ada yang membuat saya menjadi kuat. Pertanyaannya, mengapa, saudara? Karena ketakutan yang menguasai hidup saya. Itulah yang membuat Tuhan tidak berbicara kepada saya. Padahal Tuhan mau berbicara kepada saya. Sampai kira-kira 3 minggu, saudara, 2 hari ke-20, pada saat saya mulai berdiam diri, saya berdisiplin melakukan berdiam diri di tengah malam. Pada saat itu, saudara, waktu saya berdiam diri, Tuhan baru berbicara, saudara. Tuhan tidak berbicara bersuara dari langit, tetapi Tuhan berbicara melalui firman Tuhan yang saya baca, firman Tuhan yang selama ini saya percayai, Tuhan ingatkan melalui Roh Kudus, dan ketika firman itu berbicara, justru disitulah iman saya bangkit, saudara. Saya sadar bahwa pada saat itu saya tidak percaya. Kalaupun saya percaya, hanya percaya yang biasa-biasa saja. Dan itu dikategorikan sebenarnya saya tidak percaya. Bapak, Ibu, Saudara. Ketika saya sadar, saya bertobat, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Kalau kekristenan saya cuma segini, Tuhan, ampuni saya. Dan ketika saya menangis, bertobat malam itu, saudara, luar biasa. Besok pagi, saudara, saya bangun. Saya bangun dengan sebuah pikiran yang baru, hati yang baru, di mana saya seperti beban yang berton-ton itu terlepas dalam tubuh saya. Persoalannya belum selesai, saudara. Saya masih tetap dalam kondisi sebagai pasien gagal ginjal. Tapi hati saya berubah, pikiran saya berubah. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ketakutan menguasai kita, yang ada apa, saudara? Pikiran kita jadi takut. Perasaan kita jadi takut.
perkataan kita pun adalah perkataan-perkataan yang ketakutan. Tetapi saudara, kalau kita percaya bahwa Yesus ada di dalam kita, Yesus yang ada di dalam kita itu menguasai hidup kita, pikiran kita pasti berubah. Perasaan hati kita juga berubah. Perkataan kita juga berubah, saudara. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara, melalui perenungan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara, mari. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Tapi biarlah, izinkan Yesus menguasai hidupmu. Di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian, saudara. Kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, kalau kita sudah menerima Kristus, sudah mengalami kelahiran baru, bukan cukup pada zaman dulu saya mengalami kelahiran baru. Tidak. Firman ini berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya apa, saudara? Sejak kita terima Yesus sampai kapanpun, kita tetap di dalam Dia. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan biarkan Yesus tertidur. Jangan biarkan Yesus dianggap tidak ada, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. Bersatu dengan Dia. Intim dengan Dia. Saudara, justru disitulah letak kekuatan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara, pohon yang kuat itu adalah pohon yang akarnya dalam, saudara. Semakin pohon itu berakar, semakin kuat pohon itu. Waktu saya menonton bencana tsunami di Aceh, saudara, saya lihat begitu dahsyatnya itu air yang meluap dari laut. Banyak gedung runtuh, mobil hanyut, ya. Tetapi ada satu, saya melihat ada beberapa pohon kelapa yang begitu kuat dan tidak rubuh. Kenapa, saudara? Karena akar pohon kelapa itu dalam, saudara. Dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Kenapa, saudara? Karena Dia adalah batu karang. Batu karang yang teguh. Ketika kita berdiri, dibangun di atas batu karang, kita tidak akan roboh, saudara. Badai apapun yang menerpa kita. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Sudah berapa banyak saudara mendengar firman Tuhan? Sudah berapa banyak saudara membaca Alkitab? Adakah imanmu bertumbuh? Ini seharusnya saudara, semakin kita dibangun di atas Dia, maka iman kita akan semakin bertambah teguh. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, saya yakin, saya percaya, saudara, kalau kita ada di dalam Dia, tetap. Ya, hidup kita tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas batu karang itu. Dan iman kita semakin bertambah teguh. Apa yang terjadi, saudara? Maka hidup kita akan melimpah dengan syukur. Apapun yang terjadi, saudara, dalam hidup kita. Bukankah
semua itu Tuhan yang berdaulat. Kalau kita sudah menjaga prokes, kita sudah berhati-hati, tapi kalau Tuhan izinkan kita juga harus terpapar, saudara, ya sudah, tetap bersyukur. Kita hadapi saja. Supaya kita pulih kembali. Karena dengan kita bersyukur, hati yang gembira adalah obat yang manjur, maka kita akan mengalami cepat pemulihan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengajak kepada kita. Di dalam kondisi seperti ini, jangan kita mau terintimidasi dengan apa yang kita lihat, saudara. Murid-murid melihat badai topan, dia takut. Dan hari ini kita melihat orang yang sakit semakin bertambah banyak. Orang yang meninggal semakin bertambah banyak. Itu yang kita lihat dan itulah yang membuat kita takut, saudara. Bukankah semua itu terjadi atas seizin Tuhan? Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengizinkan ini terjadi? Kalau itu atas kehendak-Nya, saya percaya, saudara, kalau kita belum waktunya, saudara, kita pasti lolos, saudara. Kita pasti sembuh. Karena secara data, saudara, orang yang terpapar sembuh jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan yang meninggal. Jadi kenapa kita harus takut? Tetapi kalaupun kita diizinkan harus selesai hidup kita dan kita harus pulang ke rumah Bapa, artinya tugas kita sudah selesai, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, saya sampai saat ini dan seterusnya, saya harus meminum obat imunosupresan. Itu obat untuk menekan antibodi. Jadi saya ini tidak boleh antibodinya tinggi. Enggak boleh, saudara. Karena kalau saya antibodi tinggi, itu akan mereject donor ginjal saya. Jadi saudara, saya ini sangat terbatas. Saya tidak bisa minum sembarangan vitamin, saya tidak bisa minum sembarangan obat, saya hanya minum obat-obatan yang memang untuk menjaga ginjal saya. Lalu bagaimana menjaga kesehatan saya? Ya saya jaga dengan apa yang ada. Tapi satu hal yang saya lakukan, saya menjaga hati saya. Saya terus berpegang kepada Kristus. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Saya tidak mau dikuasai oleh rasa takut. Saya harus, kalau saya harus pun harus keluar, saya keluar. Kalau tidak ada keperluan yang penting, saya di dalam rumah. Saya lakukan prokes sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi hati saya tidak mau dikuasai oleh rasa takut. Karena sesungguhnya rasa takutlah yang membuat kita menjadi lemah. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum saya mengakhiri dari sharing firman pada kesempatan ini, sebentar kita akan mendengar sebuah kesaksian, saudara, dari pasangan suami istri yang di mana anaknya yang baru lulus dokter, lalu dia minta kepada orang tuanya untuk praktek di Wisma Atlet. Saudara tahu Wisma Atlet adalah tempat orang sakit COVID semuanya. Orang tua siapa yang happy, bergembira ketika anaknya minta praktek di sana? Apa yang terjadi, saudara? Kita saksikan. Shalom, tubuh Kristus yang terkasih.
Saat ini kami suami istri mau menyaksikan bagaimana perjalanan iman anak kami Daniel yang saat ini bertugas di Wisma Atlet untuk pasien COVID. Silakan Mar, boleh ceritain. Iya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ya, saat waktu anak saya mau intern, Daniel, dia datangi kami. Dia minta izin bahwa dia mau memilih di Wisma Atlet. Dia mau melayani di sana. Tapi hati kecil kami, kami tidak mengiyakan karena kami sesungguhnya tidak setuju. Tapi kami berkata, kita akan berdoa ya Pak ya. Yeah. Kita bawa dukung dalam doa. Dan malamnya kita doa, besoknya terus ketemu lagi dengan anak saya, anak kami. Dia nanya lagi, bagaimana Pak Ma doanya? Saya pribadi sudah dapat bahwa saya itu harus support anak saya milih di sana. Tapi saya masih sepertinya masih ego. Saya tidak mau terjadi apa-apa. Tetapi saat itu anak saya bertanya, alasan papa mama kenapa enggak mengizinkan, sepertinya berat. Terus kami terus terang ya. Iya, bahwa, karena waktu itu kan kita berpikir alangkah itu tempat yang berbahaya dan apalagi waktu itu banyak kejadian dokter atau tenaga kesehatan yang kena COVID ya, bahkan nggak sedikit yang senior-senior itu meninggal gitu. Dan sedangkan anak kami waktu kecil dia ada sejarah asma gitu ya, jadi wah kayaknya kalau dia mau di sana nggak cocok banget deh gitu. Iya benar. Nah waktu itu Daniel sempat ngomong gimana Mam? Ya waktu itu dia datangin kita tanya kenapa alasannya, terus kami tanya kenapa Koko memilih di sana, kan banyak tempat lain ya. Banyak sekali kamu bisa milih. Mama, saya itu mau melayani Tuhan. Hati saya itu terpanggil di sana karena saya mau melayani Tuhan apapun keadaannya. Saya melayani untuk Tuhan. Saat saya melayani Tuhan, saya siap. Saat kalau Tuhan memang izinkan mau saya mati di sana, saya mati dengan hati yang bersyukur karena mati adalah keuntungan bagi saya setelah saya menyelesaikan tugas-tugas saya untuk kemuliaan Dia. Saat dia berkata demikian, saya sempat kaget. Kami lihat-lihatan kami terkejut dan terenyuh hati kami dan sempat sedih juga bahwa kami tidak seperti imannya seperti anak saya walaupun kami sudah melayani. Karena dia bilang hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah satu keuntungan gitu. Jadi, dan dia katakan bahwa di Wisma Atlet itu adalah lahan yang subur untuk mendapat jiwa dan menginjil. Ya. Itu salah satu alasannya. Ya. Kerinduan dia mau melayani, dia mau menginjil, dia memberitakan firman, menginjili sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa. Banyak kesempatan kan di sana, orang-orang yang lagi sakit pasti lebih mudah untuk diinjili. Ya. Itu adalah pendapat dia. Ya. Hmm. Bahkan dia mengambil tanggung jawab sebagai ketua interns angkatan 80 orang untuk di Jakarta untuk rumah sakit COVID. Jadi benar-benar dia itu nyatakan pada kami bahwa dia mau ambil tanggung jawab sebagai ketuanya. Dia mau ketua angkatan. Iya, dia mau supaya semakin banyak dia bisa memasukkan nilai-nilai takut akan Tuhan, nilai-nilai Kristus kepada teman-teman sejawatnya. Nah, aku lihat juga dia sempat kesaksian begini sama kami. Pah, dia bilang, aku milih kamarnya. Sebenarnya boleh dapat kamar sendiri loh, karena ada fasilitas gitu loh sebagai ketua intern yang di Wisma Atlet. Tapi aku milih sama temen aku lah. Terus aku tanya, siapa temenmu? Ada, dia bilang, dari Makassar. Nah, karena orang yang udah lama di gereja, aku pun udah terbiasa bergaul dengan teman-teman seiman. Aku nanya dia, temanmu siapa, orang mana, terus imannya gimana. Terus dia bilang begini,
imannya dari sepupu, Pak, orang seberang. Wah, aku tambah kaget. Kenapa sekamar sama orang yang lain iman? Saya bilang gitu ya. Lalu dia bilang, dia ketawa. Haha, dia bilang ya. Papa salah, justru aku kesempatan dapat jiwa ini. Aku bisa kasih nilai-nilai kebenaran sama dia. Gitu. Ya. Nah, kita juga suami istri jadi tertembak lagi sebenarnya. Gitu loh. Kita yang sudah lama konot melayani, sepertinya kita udah ini memisahkan ternyata, diri. Ya? Ternyata kita mau menginjil masih takut. Sering kita nggak berani blak-blakan. Kalau anak saya ini dia berani menceritakan siapa itu Kristus. Ya Papa, iya. Coba. Jadi dia cerita, dia bilang ada saatnya ketika satu saat makan siang bersama gitu ya. Nah itu kan kumpul teman-teman dari ada yang dari mana dari lah ya. Seluruh Indonesia lah datang. Kumpul. Nah kebetulan ada seseorang yang menyinggung soal keimanan gitu. Nah di situ kan langsung dia bilang ada yang nanya kalau menurut aku gitu ya, si Daniel langsung menyampaikan kesempatan menginjil. Itu dan luar biasanya adalah sekelompok orang di satu meja itu semua seperti mendapat satu kebenaran ya, dengan terpaksa mereka harus nganggup-nganggup gitu loh, walaupun imannya berbeda. Ada satu kebenaran yang diungkapkan Daniel sampai ketika dia menyampaikan imannya. Kebenaran Yesus Kristus, firman Tuhan itu. Sampai ada teman sepupunya bilang gini, iya benar juga ya Nil ya. Apa yang kamu ngomong benar juga loh Nil. Bisa saya terima loh Nil. Bisa loh saya terima gitu. Itu dari orang sepupu yang menyampaikan kesannya ya ketika dia berbicara. Kami mendapat kesan bahwa apa yang Daniel capai di dalam keimanannya adalah satu pertumbuhan iman yang luar biasa, yang luar biasa menurut aku. Kalau Pak Tirto pernah sharing pertumbuhan iman, nah ini adalah satu perjalanan iman anak kami ketika dia tampil dan dia mau menjadi alat Kristus untuk menjadi terang buat banyak orang. Amin. Jadi demikianlah kesaksian kami bagaimana perjalanan iman Daniel yang dia luar biasa bertumbuh di dalam kompak, di dalam komsel, satu komunitas tubuh Kristus yang menurut saya adalah komunitas yang sehat. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati semuanya. Bapak-Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan ya sebuah kesaksian yang luar biasa, seorang anak muda memiliki iman yang begitu teguh ya. Dia mau memberikan hidupnya bagi Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk memberitakan Injil di tengah-tengah orang-orang yang sedang mengalami sakit yang disebabkan COVID-19 ini. Dan hari ini saudara, saya juga mau mengajak kepada setiap kita. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini, saya tidak tahu saudara. Mungkin saudara ada yang disakit, sedang dirawat di rumah sakit. Saudara ada yang sedang isoman di rumah, di hotel, di apartemen, dimanapun sudah berada. Ya. Atau saudara juga yang memang hari ini ada di rumah dalam keadaan baik-baik saudara. Tapi mari saudara, kita belajar. Belajar dari kisah ini supaya hidup kita harus menyadari siapa yang menguasai hidup kita. Ya. Kalau Kristus yang menguasai hidup kita, tidak ada yang perlu ditakuti, saudara. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kalau kita mengalami ada kasih karunia dari Tuhan yang akan membuat saudara mampu melewati semua ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa. Dan bagi Bapak, Ibu yang saat ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit, atau sedang masa-masa pemulihan, apapun kondisi Saudara, mari kita datang kepada Kristus
sumber segala-galanya dalam hidup kita. Dialah yang berkuasa atas alam semesta ini, saudara. Datang kepada sang sumber itu, saudara. Biar dia yang memberi kekuatan buat saudara. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kesempatan ini kami telah mendengar firman-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada di dalam perawatan. Baik itu ada yang di dalam rumah sakit, mungkin juga ada yang di ICU, atau juga yang ada isoman di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Karena terpapar COVID, saat ini kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Tuhan memberikan kekuatan buat setiap saudara-saudara kami. Supaya imun di dalam tubuh mereka menjadi kuat. Imun tubuhnya Tuhan mengalami satu lonjakan. Sehingga imun dalam tubuhnya inilah yang akan melawan segala virus-virus yang ada di dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Apapun Tuhan yang hari-hari ini dihadapi oleh umat-Mu Tuhan. Baik itu COVID atau sakit-sakit yang lain. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur Yesus semuanya telah disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, luar biasa firman Tuhan. Kita sudah mendengar bersama-sama dan kita menerima apa menjadi pesan dan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Dan kami percaya, kita percaya Tuhan akan memberikan peneguhan dari setiap pergumulan kita, dari setiap permasalahan kita, melalui firman Tuhan yang disampaikan, yang kita dengar pada hari ini. Mari pegang firman itu menjadi batu karang yang kuat, yaitu Yesus Kristus yang akan memimpin kita di dalam kebenaran dan kasih Tuhan yang akan menyertai kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan terima berkat di dalam doa penutup pada hari ini. Percayakah bahwa Bapak, Ibu, bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan? Arahkan hatimu. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang datang dari Allah. Tuhan akan memberkati engkau ketika engkau masuk dan keluar. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaanmu, setiap usahamu dibuatnya berhasil. Tuhan akan memberikan hikmat-hikmat yang baru ketika engkau merenungkan firman Allah setiap saat. Ketika engkau menghidupi firman-Nya menjadi sebuah pondasi yang kuat untuk menghancurkan setiap tembok-tembok kegagalan. Untuk membuka pintu-pintu yang tertutup menjadi pintu yang terbuka. Karena firman itu yang akan mendobrak dalam seluruh kehidupanmu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena engkau adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Terima berkat itu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Setiap yang menerima berkat berkata, Amen.